Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bang Fiki. Waalaikumsalam. Balik lagi nih. Balik lagi. Harus balik lagi ke dong. Gudangnya The Rosa Auto, Bang Haji Dedi. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, sehat terus ya, Bang ya. Siap. Mudah-mudahan terus sehat, rezekinya lancar, jualannya lancar. Sampai dan teman-teman juga sehat juga. Iya dong, sehat, rezeki lancar, jualannya lancar. Sorry Om ya. Biar bisa beli mobil di Om Deddy. Betul. The Rosa Auto. Mantap. Amin. Amin. Om, di info dulu nih. Ini sebelum kita update nih mobil-mobilnya lagi banyak ini. Insyaallah. Kita info dulu alamat dan nomor telepon kita. Untuk alamat basecamp ya. Nah, basecamp gudang mobil The Rosa Auto itu bertepat tinggal di Jalan Kapling Perkebunan 3, Kapling nomor 1. Nomor 1. Yes. Oke, udah ada di Google Map ya. Insyaallah. The Rosa, gudang The Rosa. Gudang Auto. Mobil. Gudang mobil The Rosa Auto, atau lebih enaknya telepon atau WhatsApp aja. Boleh. Biar. Untuk gimana? Nomor telepon saya di 0811947771. Oke, teman-teman, nomor telepon seperti biasa ada di video dan ada juga di deskripsi ya. Oke. Kita akan langsung review mobil-mobil yang ada di sini. Boleh. Nanti teman-teman siapa tahu berjodoh. Pantengin terus. Bang, siap. Haji Dedi, kita dari mana nih, Bang Dedi? Ini boleh dari sini dulu. Ah, ini mobil apa nih yang ini pertama? Ini ada Toyota Accord. Toyota Accord. Ini tahun 910. Ini SNK-nya. Oh. Ini buat baca spek. Toyota Accord tahun 91. Tahun 91 Toyota Accord. CC-nya yang 2000. CC-nya yang 2000. Oke. Okay. Betul. Untuk transmisi manual ini masih karbu. Masih karbu. Masih karbu. Okay. Masih karbu ya? Masih karbu. Okay. Dan pajaknya 2020. Pajaknya 2020. Estimasi berapa betul, kalau pajak? Untuk nilai pajaknya 400.000. 400.000-an ya. 400.000 per tahun. Murah banget. Nah, untuk kondisi sendiri seperti apa, Bang Dedi? Untuk estimasi pajak saya bacain dulu ya. Boleh, estimasi boleh. Pajak itu sekitar 1,2-an, kurang lebih sampai hidup paling tambah denda. Oke. Nah, untuk kondisi mobil seperti untuk apa? Untuk kondisi mobil mesin masih enak, mesin masih enak, bagus, responsif dan kaki nyaman. Oke. Masih empuk. Oke. AC-nya dingin. AC-nya dingin? Iya dong. Oh, itu yang penting. Itu ya, jangan gerah-gerah di dalam. Dalaman interior pun masih ori ya. Masih ori ya. Ya. Dalaman ori masih dalaman bagus, seger pokoknya. Seger. Untuk body, body ya lumayan lah. Lumayan lah. Ya, tahun mobil 91. Tua ya, wajar lah. Dicuci pemakaian. Bannya tebal, pelaknya masih rapih, ganteng, kaki-kaki aman ya, Bang Dedi ya. Betul. PR-nya dipajak tadi ya. Betul. Yang penting mesin enak, guys. AC-nya dingin. Iya. Interiornya rapi. Bang Dedi, kita kasih harga berapa ini? Ini nego tipis ya. Iya. Jangan jangan gede-gede lah. Iya. Enggak. Untungnya juga cuma 1 juta, 2 juta. Kita kan ngerti kalau sorong-sorong bajong ini untungnya enggak banyak. Jadi betul, kita memang negonya tipis aja nih, Bang Dedi. Saya open 28. 28 juta ini murah banget, guys. Ini murah banget. Mobilnya siap jalan. Insyaallah. PR-nya tinggal pajak yang hanya 1 jutaan tadi ya. 1,2-an. 1,2-an. Plus denda. Udah. Oke, 28 bukannya. 28. Bang Dedi, ini kalau di 17 kayak dapat. Aduh, itu mah bukan dalam itu mah nomornya. Nyerah. Iya, kan bayar pajak lagi 1,2. Kemarin udah ada nawar 23. Heeh. Udah dikasih. Yang enggak kebagian. Yang 23 enggak usah, yang 17 dikasih. Dikasih ya. Subsidi lah sedekah. Bang Anji, biar ini biar showroomnya tambah besar. Tapi rugi. Sedekah. Modalnya enggak segitu. Berapa nih? Kita habisin berapa? Habisin ya. Habisin. Bismillahirrahmanirrahim, habis nih buat teman-teman, insyaallah ini mobilnya mobil rekomendasi. Pertama habis yang termurah. Saya jual 25. 25. Enggak bakalan nyesel. Mobilnya 25 bagus. 25 juta, guys. Udah habis, yakin? Habis. Kalau dibikin bener 24.900. Enggak berani. 25 juta. Ambilin cuma 23 setengah. Oke. Okay. 25 juta ya, guys. Cakep. Ini. Nah, ini mobil apa lagi, mobil supir ini, supir. Hah? Mobil supir. Maksudnya? Enggak dijual. Oh, enggak dijual. Sombong amat iya, mobil supir mobil saya. Mobil Deden Cucus itu. Oh, Deden Cucus, mana dia? Iya, lagi petualang dulu. Oh, si petualang cinta iya, kayaknya. Bang Dedi, ini apa nih? Ini Honda. Ada mobil Honda Stream. Honda Stream tahun berapa ini? Tahun 2004. Tahun 2004. Pajak masih hidup. Stream, pajak masih hidup. Oke. Body-body bagus. Dandan dikit-dikit lah. Ya, body untuk body masih lumayan rapi ya, dandan dikit. Bannya masih lumayan tebel ya. Bannya masih bagus, tebel, cukup. Interior rapi, Bang ya? Interior rapi. Nah, untuk mesin dan AC gimana nih, Bang? Untuk mesin aman, metiknya masih responsif, ini transmisi otomatis. Tahun 2004. Tahun 2004. Dalaman masih Orion. Masih Orion. Dandannya AC dingin. Terus mesin juga bagus, kaki-kaki sedikit di depan
Itu juga nggak banyak. Oke. Okay. Oke, okay, sama kondisi kacanya agak rengat dikit. Iya. Oh, agak. Oh iya iya. Ya. Tapi nggak. Dandanya itu aja, sama body sedikit-sedikit. Udah nggak lebih dari itu. Oke, okay, sorry bang, ini pecah atau retak? Retak. Tapi nggak bocor. Tapi nggak bocor ya? Iya. Okay. Kalau beli ini paling 1 jutaan lah sampai 1-2an. Oh murah ya? Murah. Oke. Okay. Pajak hidup ya? Pajak masih hidup. Kata penempel. Pajaknya berapa nih bang? Pajaknya 2000-an. Pajaknya 2000-an. CC-nya berapa emang? CC-nya 2000. CC-nya 2000. Berapa nih bang harganya? Kita kasih lah murah-murah aja. Murah-murah 60. Hah? 60 juta pajaknya, iya. Hidup, mobil siap jalan. Siap jalan. Ya kondisi toh rapi lah, masih lumayan lah ya. Iya. 60 juta nih. 60 siapa juta. Ada telepon untuk customer, boleh dikasih dulu ke atau diangkat dulu nih? Angkat dulu boleh. Boleh, boleh silakan. Oke, bang Deddy. Iya. Harganya berapa nih? 60 juta. 60 juta. Insya Allah merekomendasi. Bang Piki mau tahu? Ini udah murah banget. Apa tadi itu? Saya naik status. Ah, naik status? Iya, okay. Ini mobil. Udah ditawar 56. Udah ditawar 56? 56. Oh, ya, itu pun okay. Pedagang yang nawar. 56 udah ditawar, guys. Tapi karena online, ini harus 54. Teman-teman ngobrol di sini, tambahin-tambahin dikit deh. Dikit dari? Penawaran pedagang Jawa. Oke, lima, pedagang Jawa ada pesenan. 56 tadi. 56. 56. Tambahin dikit. Tambahin dikit lah gope. Iya. Ya. Boleh enggak apa-apa. 56 200.000. Tadi gua bilang gope. 56 500. Oke. Oke. Bentar ada yang lewat. Hah? Oh iya. Kayak iklan aja deh. Iya, kayak iklan. Silakan Ibu, maaf ya. Silakan. Om, sorry Om. Ya ini Yaris. Bukan pakaian teman. Oh, tamu. Pakaian tamu. Kijang. Kijang. Yang ini dijual kan? Jual, jual. Oh, jual. Teman-teman. Apa yang enggak buat ini? Ini Kijang. Kijang Super G. Kijang Super G. Wah, oh, ini batu cincin nih. Batu cincin. Batu cincin. Kenapa maksudnya batu cincin? Biar kata orang mah. Oh. Oh iya, cuman dandan di body doang. Dandan di body iya, doang. Iya, di beberapa bagian ada sedikit keropos tapi masih dalam kategori minor ya. Heeh. Nah, sedang lah hitungannya. Sedang lah. Teman-teman 3000 udah full body udah rapi. Udah rapi. Dandanya. Untuk mesin dan sebagainya. Enak. Mesin masih enak. Huh? Ini yang 6 speed. 6 speed. Ih, dalamnya rapi ya? Rapi dalamnya. Oke. Okay. Oh, ada motor doang itu. AC ada? AC dingin. Hah? Kayak kaki nyaman. Mesin bagus. Okay. Dan pajaknya pun masih hidup di bulan April. Pajaknya berapa nih? Di bulan April pajaknya. Pajaknya berapa? Di bulan April itu pajaknya murah, cuman 800-700 ya. Bannya masih lumayan tebal juga. Wih, ya. Bagus dong. Dibilang bagus. Batu cincin dia. Batu cincin bahan nih, bahan. Bahan. Kita kasih berapa nih? Murah. 15 dapat kali. Itu 15. Dari 94 aku 30. Laku 29 itu. 35. 35. Iya. 35 juta buka harga. Buka harga. Jadi berapa nih habisnya? Habisnya Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, 33 deh. 33. Bawa. Aduh udah pakai bismillah nih. Iya. Aduh gimana nego lagi. Enggak gede ngambilnya dikit. Nego lagi lah. Nego lagi dikit-dikit boleh. 32.500 ya. Boleh. Dapat. Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Guys, 32.500 teman-teman boleh bungkus ini. Ya, ini Hyundai i20. Boleh, boleh, Bang. Tahun berapa ini? Ini tahun 2012. 2012. Mau dijual? 2016, 2012. Ini Yaris dengan tamu. Oh, tamu. Oh, yang lagi beli Kijang. Ya, yang lagi beli Kijang. Nah, untuk Ignis boleh, boleh, Bang? Ignis, ini boleh. Baru datang. Ini SNK atas nama perorangan. Masih kredit hangat. Tapi, masih kredit. Masih hangat. Kredit apa enggak nih? Apa cash? Hah? Cash. Oh, ini cash. Cash. Ini cash yang punya YouTuber. YouTuber juga. Nah. Namanya YouTuber Jiwan Auto ya? Dival, Dival. Oh, Dival. Dival Pahari Channel. Oke. Ini obral aja diobral. Karena lagi BU. Saya tawar 10 juta boleh enggak? Enggak, lagi BU, lagi. Oh, lagi BU. Lagi orangnya BU. Yang punya lagi BU. Jadi yang punya lagi BU, lagi butuh uang. Yang punya lagi butuh uang, Bro. Buat istri kedua. Istri kedua. Buat nyandung. Peace master, aduh. Marah orangnya, Bang. Marah, Bang. Gak jadi deh, gak jadi, orang kita, jadi. Orangnya denger. Iya, iya. Tapi iya, kalau iya. Mau 60 juta boleh? 60 juta boleh? Boleh, boleh. Tapi mesti nego lagi dong. Bisa, bisa. Bisa ya. 20 boleh gak? Murah tuh, murah. Nah ini. Oke, Avanza, Avanza. Avanza. Avanza ini Avanza G. Automatic. Tapi sudah upgrade Veloz. Sudah upgrade Veloz. Kemarin udah di DP, udah dua orang yang DP. Pusing pala. Jadi gimana? Kenapa nih? Oh, untuk penjualan di sini bisa cash, bisa kredit, bisa cash, ya? Bisa cash, bisa kredit. Oke. Okay. Booking fee berapa, Bang, kalau misalnya mau cash? Sejuta boleh. Sejuta boleh. Nah. Kalau ini, oh, sorry, sorry, ini udah laku belum ya? Kemarin DP udah di DP. Ah, makanya saya bilang pusing. Kenapa, tuh? Ke reject terus.
Ah, oh, data. Hmm. Oh, oke. Okay. Uh-huh. Kita spill lagi. Kita spill lagi. Oke. Okay. Ini Avanza G automatic tahun 2014, AC dingin, kaki-kaki enak, mesin kering, responsif. Pajaknya masih hidup di bulan 2012. Okay. Bulan Desember. Oke, okay. Oke. Kilometer juga masih rendah. Berapa? Kilometer yang sudah ditempuh itu sekitar 113. 113. Masih worth it ukurannya buat tahun 2014. Ya. Nah, untuk harganya emangnya berapa nih, Bang? Harga habis deh, harga habis kan. Harga habis ya. Jadi tawar lagi ya. 115. 115 juta itu harga cash. Iya. Harga cash habis. Nah, kalau teman-teman memangnya kalau mau kredit emang di DP dan angsuran DP berapa? DP 5 juta. 5 juta? Iya, 5 juta. Oke. Okay. Angsuran 3,3 selama DP 5 juta, 60. Angsuran 3,3. Teman-teman kalau DP 5 juta tuh ya data teman-teman harus bagus. Betul. Ya. Riwayat peminjaman sebelumnya lancar dan sebagainya itu bisa DP 5 juta. Tapi mungkin kalau DP 20 lebih cepat kan? Lebih murah lagi. Lebih murah angsurannya dan mungkin datanya belok-belok dikit mungkin bisa dibantu. Bisa dibantu. Estimasi sekitar 28-an kurang lebihnya. Ah, tuh. Murah banget. Oke. Bang, baik. Ini ada Kia. Kia Visto. Transmisi manual. Manual tahun berapa? Tahun 2001. Tahun 2001. Pajak dua kali. Hmm. Bulan Desember. Nilai pajak pun masih murah sekitar 600-an. Kurang lebihnya. Oke, murah banget ya. Iya. Kondisi gimana, Bang? Manual. Daleman cuman di sarung jok aja ya. Hmm. Retrim paten sih. Okay. Retrim ini ya. Paten kayaknya. Okay. Tapi AC dingin. AC sejuk, kaki-kaki masih enak, mesin pun masih responsif. Oke. Okay. Pokoknya bagus lah. Pajak? Dandan di body-body aja sedikit. Pajak berapa nih? Pajak dua kali. Dua kali berapa tuh? Paling jauh 1,5. 1,5 tuh 2? Iya. Oh berarti? Estimasi saya. 600 ribuan? Kurang lebihnya. 700 ribuan lah ya? Estimasi 700 ya. Ribuan lah ya? Per tahunnya guys. Ini buat untuk body aja dikit. Sekolah nih, bener. Ini 1000cc ya. 1000cc irit banget. Kondisi siap enak ya, Bang? Udah pakai, siap pakai. Oke, okay, siap. Siap pakai. Body dikit doang, enggak banyak. Dan harganya cuma 30. Berapa nih? Bang Dipal, bantuin. 30 berapa? 32 ya. Buka sih 38. Oh. Buka 38. Buka, kan deket. Iya, bener deket. Dong. Yaudah dah. Yuk, sini 32. Jangan. 32. Baru buka aja udah 38. Bro. Iya. Kalau silver bird, iya. Baru buka berapa? Gocap. Gocap. Baru buka aja udah 38. Murah kan? Murah. Iya. Masa tawar 32? Nggak. Oh, jangan kelewatan. Bro. Enggak, bro. Belinya udah 35. Tawar 30 aja. Iya. Modalnya udah hampir 33. Hah? Modalnya hampir 33. Ya udah bikin boy. Udah ngomong modal. Jadi teman-teman ya udah 32.500 tambah. Aduh, malah dikurangin. Rugi dikit, Bro. Jualan rugi dikit. Bang Haji. Jangan. Sekali-sekali rugi lah, jangan untung mulu. 35 ya buat teman-teman, 35 aja. 34 kali. Masih 1000. 34.500 ya kita kasih ya. Hah? 35, ikhlas gak? 35 deh. Enggak, 34.900. Oke. Okay. Ada Mazda, teman-teman. Nah, ada Mazda. Nah, ini Mazda 2. Mazda 2, yang 3 kemana? Mazda yang 3-nya masih dipakai Bang Dipal sama Bang Jiwan. Aduh. Kakaknya retak nih. Aduh. Mas serem. Serem. Niatnya suruh ini megangin sambil yeah. Ngeplot gitu. Aduh, bukan bagus. Bobo Andre. Oh iya benar. Oh iya. Wah, udah pakai baju Andre dia. Bang, gimana nih? Mazda 2 tahun 2011 tipe S bertransmisi otomatis. Mm-hmm. Untuk body ya sedikit banget ya di bumper aja lah. Oke. Okay. Untuk daleman interior masih orisinalan, rapi. Ban juga masih tebal. Uh-huh. Pajaknya ini saya pastikan hidup di bulan September. Ini plat nomornya doang, okay. Belum diganti. Plat nomornya di bulan September habis balik nama. Okay. Tapi balik nama BBN sesama Tangerang Kota ya. Mm-hmm. Ini atas nama istri saya. Hah? Iya. Yang keberapa? Yang ke satu. Oh, yang satu sampai yang kelima. Jadi saya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, luar biasa. Amin. Ini kilometernya juga masih sangat rendah, 90.000. Wow. Asli Rika. Berarti udah lama pakai? Lumayan. Oke, okay. Guys, pakaian Bang Haji nih, guys. Mantap. Bang Haji. Yes.
pembelian ke seluruh Indonesia enggak sebelum kita ngapain? Insya Allah, kemarin kirim ke Semarang, Pekanbaru, Jambi. Pekanbaru udah, iya. Jambi, Medan, Lebanon udah, Jawa. Lebanon? Palestina. Oke, gimana nih harganya? Kondisi harganya, jalan ya? Per iya. Kita jual 95. 95 juta. Iya. Buka harga masih. Jangan, ini punya istri soalnya. Udah habis. Iya. 95 habis. Habis. Tipis lah. Tipis-tipis boleh. Lah. Iya, 93. Hmm? 93. 92. Tambahin separuh-separuh. Biar enak. Iya, 91. 91. 90. Iya. 92? 92,5. Yes. Bismillah. 92,500. Kilometer dalam. Ini batu cincin masih Orion. Yois, cakep. Nah, Mobilio. Kita ada Mobilio. Ini mohon maaf teman-teman, ini tepatnya masih kotor. Lagi di renovasi, ya, renovasi. Mau bikin lantai 5 kayaknya. Betul, sama bengkernya juga. Bengker. Buat gua-gua bikin gitu. Terowongan. Udah mirip-mirip Ono tuh. Nah, lanjut. Ini Mobilio tipe S bertransmisi manual tahun 2020. Oke. Okay. Kilometernya pun baru mencapai 60 ribuan. Wah, masih low banget. Dan ini full set. Hah? Kunci serep ada, okay. Buku servis, buku manual book ada, dan masih Orion. Masih Orion. Tangan pertama dari baru. Mantap. Iya dong. Bang Haji. Cuman pajaknya kalah doang. Berapa kali? Pajaknya kali 2,5 ya? Berapa ya? Pajaknya 3 ribuan. 3 ribuan ya? Tahun 2020 kan? Oh iya. Mudah. Masih mudah banget. Iya. Jadi teman-teman kalau mau kredit pas banget ya. Sudah. Nanti hitungannya bisa dibantu sama Bang Haji. Betul. Kalau harga cashnya Bang Haji kita kasih berapa? 14. 14 juta aja. Teman-teman cek aja di platform lain. 14 juta aja kan? 150-an. Kita jual 140. 140 juta? Iya. Udah habis belum? 135 kali dapat ya? 135 udah ditawar pedagang 137. Ditawar pedagang 137 suruh anterin. Serius? Iya, serius beneran. Wah, guys. Tahun 2020 tipe S. Yaudah, 139.500. Insyaallah. Ya, 139.500, siap. Guys. Bang, Kijang. Oh, udah laku ya? Oh, belum. Ini belum. Yang laku yang ini. Itu laku. Oke. Okay. Kijang Super tahun 92. Kijang Super tahun 92. Manual. Nah, ini bahan batu cincin juga nih. Oke. Okay. Di beberapa bagian ada teropos tapi minor banget. Minor banget. Minor banget. Ini pajak nanti terima hidup bulan 5. Okay. Plat ganjil untuk alamat masyarakat Tangerang. Oke. Okay. Kijang Rover ya? Kijang Rover. 6 speed. 6. AC double blower. AC double blower. Bungkus ini kayak banyak kijang mau ngimbangi Pak Yakub sama Pak Marno kayaknya. Sama Pak Charma. Kita sebut merek karena teman semua. Betul. Berapa saudara nih? Semua ya. Saudara semua. 30. Kemarin udah sepil deh, 28 deh. Kita udah salaman, iya, 28. Jadi nggak boleh bohong lagi. Iya, nggak boleh bohong. Karena ini konten kita ketiga. Siap. Jadi 25. 25. 27,5. 25,5. Diturunin. 25,5. Jangan itu mah. Ke kebagian. Berapa nih kita? Udah 27 lempeng. Biar laku aja. Iya. Ya, turun 1000. 27 ya? 27. 27 juta. Iya. Ono? Ayo Ono. Sani? Iya. Yang ini nih. Ini mau di review enggak? Jangan. Orang jangan. Lagi kerja jangan diganggu. Nah, ini maaf ada nih. Sani. Ini ada beberapa spare part lagi ditaruh di sini. Dah, enggak apa-apa, Bang. Di bawah aja. Di bawah ya. Oke. Okay. Ah. Oh, tuh. Oh, ada rokok. Rokoknya Bembeng ini. Oke, okay, gimana nih? Nissan Suni. Suni. Sani. 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 Tahun 97. Tahun 97 ini mantan ya? Mantan. Yang cenggo ya? Kondisi gimana? Manual. Ya body aja sih keropos. Kalau mesin sih udah siap jalan. Siap jalan. AC iya. Dingin. Sama pajaknya udah dihitungin ya. Pajaknya sekitar 4,6-an. 4,6 juta. Itu ada Hello Kitty. Betul. Warna pink. Warna sejatinya pink, ini ya? SNK BPKB warna hitam. Jadi kursinya dibungkus. Bungkus atau retrim ini mah. Retrim ya. Sarung. Sarung ya. Oke, okay, Bang. Pajaknya tadi udah tahu ya, estimasi 4,6, bodinya ya adalah ini sedikit. Tapi kan harganya murah ya. Kemarin 13 ya. Kemarin 13, hari ini 8 juta aja. Hari ini 12. Turun lagi deh. Turun lagi. Iya, 12. 11 aja. Jangan nih. 11.900 hari. Belinya udah 11.900. Belinya udah 10-an. 11.900. Ya udah. Oke. Okay. 11.900. Biar enak untuk judul. Benar. Benar sekali. Oke, okay, terima kasih banyak.
Teman-teman yang udah nonton ya, sehat terus, rezekinya lancar. Siap. Ya Bang Haji juga sehat terus, rezekinya lancar. Ya Allah, nah buat teman-teman boleh telepon atau WhatsApp Bang Deddy, karena di luar juga masih ada ya stok mobil ya. Ada beberapa kita titipin di teman. Lah silaturahmi. Kita ada Xenia juga 2013. Yang kemarin-kemarin udah laku semua tuh. Alhamdulillah udah laku semua. Berarti lancar dong penjualan. Insyaallah. Insyaallah alhamdulillah. Teman-teman terima kasih banyak. Ya udah teman-teman terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.